Halo bro, bersama saya Wisanggeni Vlog. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis latihan push up. Ada beberapa variasi dan penjelasannya apa yang dilatih. Yuk kita lakukan. Pertama, normal push up. Latihan ini merupakan latihan kompon, melatih beberapa otot sekaligus dalam satu gerakan, baik chest, bahu, abs, punggung, dan tangan Anda. Khusus otot chest atau dada, latihan push up normal ini melatih otot chest baik upper chest, middle chest, dan lower chest. Buang nafas saat posisi tangan lurus. Kedua, narrow diamond push up, seperti halnya normal push up, namun dengan posisi telapak tangan saling berdekatan. Latihan ini selain melatih otot dada, juga melatih otot tricep Anda. Buang nafas saat posisi tangan lurus. Ketiga, wide push up dengan posisi hand tangan lebar antara tangan yang kanan dan tangan yang kiri. Latihan ini memfokuskan pada sisi pinggir dada Anda, seperti gerakan dumbbell fly atau latihan back deck machine. Keempat, incline push up dengan posisi stand tangan lebih tinggi daripada stand kaki saat push up. Gerakan ini melatih otot dada, khususnya lower chest atau dada bagian bawah Anda. Kelima, decline push up. Seperti halnya incline push up, namun kali ini kebalikannya. Dengan posisi stand tangan lebih rendah daripada stand kaki Anda. Gerakan ini melatih khususnya upper chest atau dada bagian atas, karena tumpuan beban badan Anda banyak terkonsentrasi pada upper chest. Buanglah nafas saat posisi tangan lurus. 6. Clap push up. Dengan menggunakan momentum saat mendorong ke atas, gerakan ini sangat baik untuk kontraksi dada Anda karena adanya kontraksi otot yang berlebih atau kuat pada dada Anda. 7. Demikian variasi push up dan penjelasannya kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.